Yai, pada video kali ni aku di dalam toilet ah. Okey. Aku nak kongsikan korang. Kau nampak tak kepala paip ni? Kepala paip ni dia dah rosak, dia bocor pada bahagian atas. Sebenarnya aku dah buka dia punya kepala paip ni. Aku dah buka dia punya kepala paip ni kan. Aku dah cuba pergi cari ya yang macam ni, tapi tak jumpa lah. Dekat Huawei memang tak ada. Tak banyak yang simpan model ni kot. Aku tak tahu lah dia beli dekat mana, daripada supplier mana. Okay, sekarang ni aku nak kena tukar dia punya ni, modify dia asal je wire dia dekat dua kat bawah ni, untuk air panas dan air sejuk sebenarnya. Kalau aku pergi cari kedai yang jual barang-barang mandi yang mungkin ada lah dia punya ni, tapi untuk hardware biasa ni memang tak ada lah kot. Lepas aku buka dia punya flexible hose tadi, patah pula dia punya nipple kat dalam dia punya lubang ni. Ayah, boleh faedah pula. Okay, sekarang ni aku nak buka nipple ni dulu. Okay, aku nak buka dia punya nipple yang patah ni dengan menggunakan pipe extractor ni. Okay, aku cuba masuk kat sini. Lepas dah ni. Okay, kita akan pulah pipe extractor ni ke arah berlawan. Nasib baik ada ke bawah. Ayah, banyak kerja. Yah. Korang pulah saja sampai dia boleh terbuka. Tepat spek kan. Macam ni lah buat kerja paip. Ya. Tak tahulah ni boleh buka ke tak dengan pipe extractor ni. Makin ketat patutnya dah boleh dah ni. Power sangat ni. Okay, aku cabut balik pipe extractor ni. Sebab dalam tu dia pakai pipe, aduh, dia pakai pipe ABS. Kalau pakai pipe besi, pakai pipe pipe extractor ni memang boleh keluar. Okey kan? Misi pertama tak menjadi. Okey, aku akan pakai misi kedua. Aku akan cuba nak ketukkan dia punya pipe yang patah ni, yang pecah dekat dalam ni. Ni dah lama dah rosak ni. Okey, aku akan potong, aku akan try ketuk-ketuk dia nak bagi dia keluar. Aku nak cuba belah dia punya pada bahagian tepi ya. Okey. Aku cuba pakai yang ketiga, paling zalim ah. Aku nak pakai tip paling ketiga paling zalim ni. Aku bakar terus dia punya paip belah dua ya. Okey, aku ambil pisau, aku akan layu dia punya paip tu ah. Atas dan bawah aku nak bagi dia jadi makin sempit. Korang jangan buat sampai dekat track ni ya. Just buat 45% sahaja pada bahagian paip tu, paip yang pecah tu. Aku nak cerita pun tak pandai, tapi inilah apa yang aku buat. Okay, jadi dia akan kita potong dia kan. Okay, jangan sampai track ya. Korang buat jangan sampai track. Kalau buat sampai track, habis lah. Okay geng. Dah penat dah, macam-macam perangai aku dah buat ni. Okay, sekarang ni aku rasa paip ni dia gam terus tau. Dengan nipple ni dia gam terus antara ABS pipe dengan nipple ni kan. Sebab dia pakai nipple pun yang hitam ni, yang plastik. Aku dah ketuk, aku dah pakai pipe extractor memang tak boleh keluar. Aku rasa dia gam terus. Sebab aku tak, sebab apa aku cakap gam terus? Sebab aku tak nampak dia pakai white tape lah kat sini lah. Tak ada pakai white tape langsung. Kalau aku ketuk-ketuk dia dah nampak dia sekurang-kurangnya ada white tape lah. Ni tak ada pakai white tape langsung. Aku terus pakai gam lah sebelumnya. Oh, nanya boh, nanya kau eh boh. Oh, jadi aku kena hack dia punya dinding ni dan ganti dia punya elbow ni balik. Oh, mampu kau eh. Okay gang, disebabkan kerja gila sebelum ni, dia pergi gam nipple dengan polypipe kat dalam ni, dah jahanam. Jadi aku nak kena hack lah dia punya tie ni untuk dapatkan cari fitting dia. Ini T lah kan.
Halo, masak. Ini adalah tea ya. Oh, masaklah. Dah lah kau pergi gam kat sini. Aku nak kena hack ni. Yang ni, yang ni, yang ni. Tiga keping untuk buat penyambungan semula. Okay, kan? Aku dah hack satu lagi. Sekarang ni aku nak pasang dia punya paip ni. Tengok ngam tak ngam. Tadi tak boleh kan? Agak-agak boleh. Ya. Yeah. Sikit ni. Ini nak kena paksa sikit. Okay. Tengok. Ya. Yeah. Okay, dah masuk, dah masuk. Yahoo! Huh. Masuk juga akhirnya. Ha. Ha, tu dia. Huh. Nak wah. Okay, ketatkan yang ni. Okay, yang ni kita ketat jugalah, dua-dua. Alright. Masuk balik fleksibel. Fleksibel mana fleksibel? Okey, belah sini korang tak payah nak letak white tape lah. Sebabnya dalam fleksibel ni dah ada getah kat dalam. Aku tak pernah letak white tape kat sini eh. Sebab memang dia bagi, dah bagi getah. Okey. Okey, sekarang ni aku dah pun dah beli dia punya palet paip. Supaya ada perbezaan sikit lah. Okey, ni yang baru. Okey, ni yang lama. Yang lama ni dia masih lagi panjang pada yang baru ni. Tengok. Masak wah. Dia punya tapak ni ada kat sini. Jadi aku dah bincang dengan owner untuk aku modify dia punya tapak ni. Okey, yang ni aku buka dulu. Masak wah. Okey, yang ni aku dah beli dia punya tapak tembaga ni. Okay, aku dah beli tapak tembaga ni, aku akan sambung dekat sini, korang tengok eh. Okey, bila aku sambung dekat sini baru dapat sama tinggi. Ha. Baru dapat sama tinggi. Okey. Pada atas baru dapat sama tinggi. Jadi kat sini aku kena balutkan white tape. Oh, nanya boh kerja ah gini. Banyak-banyak sikit. Okey. Pasang dia punya apa nama ni, fitting ni. Okey, ni sepanas-panas gajah ni. Budak aku tak ambil dengan aku punya customer gitu. Nanti hantar balik. Masuk balik yang ni. Ha, masuk sini. Jom kita pasang pada sinki. Okey guys, inilah kedudukan dia. Okey, kalau aku turun lagi ni dia boleh pasang sampai dekat sini. Okey, tapi tak best lah sebab paip ni duduk kat dalam. Okey, ni pun agak dah gagah dah. Okey. Buatlah macam mana pun guys. Okey, janji boleh pakai je. Alright, sambung kat atas sinki ni. Kerana satu kepala paip je, so seksa aku buat kerja wah. Alright. Letakkan fleksibel kat atas ni. Okey kan? Aku dah buka stok kok kat sana tadi kan. Okey, jom kita tengok dia punya paip air ni. Tak penyambungan kat sini. So far okey lah. So far okey, aku tengok sini tak ada keluar air ya. Tak ada keluar air langsung kat sini, tak ada menitis air pun. Okey. Kita cuba try dia buka paip ni. Oh. Buat tembak dia. Kan, tembak angin. Ha. So far paip ni okey. Ha. Nak panjang sangat kan? Ha, inilah dia panjang. Okey, so far ada goyanglah sikit. So far okeylah. Ha. Okey. Alright. Tu dia. Ini kerja dia ha. Tak mudah, tak senang lah. Payah sikit lah. Okay. Okay kan? Pada mulanya sebenarnya aku nak tukar kepala paip ni saja. Tapi disebabkan disebabkan output dia patah, nipper dia patah kat dalam dia punya paip dalam dinding. Lepas tu dia gam pula nipper tu. Memang aku tadi memang tak boleh nak keluar. Memang jahanam. Jadi itulah, jadi kerja aku lebih berat. Sepatutnya kerja dalam 15 minit dah jadi 4 jam 5 jam. Ha. Okey kan? Okay. Terima kasih. Bye bye.